Mungkin kita sebagai masyarakat Kabupaten Tuban masih jarang bahkan awam dengan buah cempedak dan buah lai. Buah asli Pulau Kalimantan ini memiliki cita rasa seperti nangka, akan tetapi secara tekstur buah cempedak lebih lembut dibandingkan dengan buah nangka. Sedangkan untuk buah lai, untuk tekstur dan rasanya buah ini hampir seperti durian, namun untuk aromanya tak setajam buah durian. Untuk teksturnya sendiri, buah lai memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan dengan durian. Fada, selaku penjual buah asli Kalimantan ini mengatakan, ia tertarik menjual buah ini karena melihat peluang. Menurutnya, di daerah Tuban dan sekitarnya masih jarang, bahkan bisa dikatakan belum ada penjual buah cempedak dan lai. Ia berkisah, kalau buah cempedak dan buah lai yang dijual didatangkan langsung dari Pulau Kalimantan. Beberapa pelanggan yang datang di lapaknya biasanya merupakan orang yang pernah bekerja di Kalimantan atau memang orang Kalimantan yang pindah ke Tuban. Gadis 23 tahun itu mulai berjualan dari pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan 3 kuintal buah. Jangan khawatir, untuk harga buah cempedak dan buah lai tergolong ramah di kantong. Untuk satu gelo buah cempedak dihargai Rp30.000, sedangkan untuk buah lai per bijinya dijual dengan harga Rp35.000. Bagi penikmat buah ini juga bisa melahapnya di tempat, sebab penjual juga menyediakan cempedak dan buah lai yang sudah dikupas, sehingga tinggal memakannya saja. Jadi di Tuban ini kan belum ada buah yang dari Kalimantan, jadi ini satu-satunya yang ada di Tuban. Bahkan di sekitaran Bojonegoro, Lamongan, dan mungkin di Jawa Timur pun masih langka buah cempedak dan lain. Sehingga kita memanfaatkan peluang yang ada. Kita langsung kiriman dari Kalimantan. Biasanya buka tiap hari jam berapa, Mbak? Untuk bukanya kita buka jam 10 sampai dengan maghrib. Maghrib kita udah prepare tutup. Prepare tutup. Biasanya dalam satu hari bisa menghabiskan berapa kilo buah, Mbak? Kalau satu hari paling berapa ya, 3 kintal sih bisa. Untuk harga sendiri, Mbak, buah antara buah lai dan cempedak ini berapa? Cempedaknya Rp30.000 per kilonya, untuk buah lainnya sekitar Rp35 sampai Rp40 per buahnya. Krisma, 29 tahun, salah satu pembeli buah cempedak mengatakan, setelah tahu ada penjual buah manis dan legit itu, rasa rindunya bisa terobati. Sebab ia sebelumnya sudah pernah merasakan buah cempedak saat ia masih di Sumatera. Menurutnya, buah cempedak memiliki rasa yang mantap, beda dengan buah lainnya. Bagaimana, Mbak, menurut Mbak dari rasanya buah cempedak sendiri? Mantap lah, rasanya manis, mantap. Nah, di Tuban sendiri buah cempedak ini sudah ada banyak, Mbak? Enggak, Mas, baru ini. Ya. Sebelumnya pernah beli di sini, Mbak? Suami saya pernah, saya beli di sini. Beli di sini? Ya. Tadi beli berapa kilo, Mbak? Cuma 1 kilo, Mas. 1 kilo. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa buah asli Kalimantan ini, bisa datang langsung ke Jalan Profesor Dr. K.I. Haji Faturrahman Kaprali, Merak Urak. Tepatnya di sebelah barat pom bensin Mulung, Kecamatan Merak Urak, Tuban. Dari Tuban, Nurholis Zantin, Liputan Blok Tuban TV, mengabarkan.